Massimo Taibi, kiper berbakat asal Italia yang dicap menjadi kiper terburuk Manchester United. Jauh sebelum Andre Onana dihujat karena performanya saat ini, pada tahun 99 Manchester United secara mengejutkan memilih Massimo Taibi untuk mengisi lubang besar yang ditinggalkan kiper legendaris sekelas Peter Schmeichel dan juga setelah Mark Bosnick dan Van de Gouw ditimpa cedera. Pria kelahiran 1970 itu mendapat panggilan Sir Alex berkat penampilan apiknya di Serie A bersama Venezia. Ex-kiper AC Milan ini mulai menjadi pesakitan di Inggris kala dirinya melakukan blunder pada pertandingan melawan Southampton di Old Trafford. Pada menit ke-51, sosok legendaris Letizier menendang bola lemah dan tepat ke arah Taibi, tapi bola bergulir masuk ke gawang melewati kolong kaki Taibi. Kesalahan yang menjadi kambing hitam habisnya karir Taibi di MU. Total, Taibi hanya memainkan 4 laga bersama MU sebelum ditebus Regina dengan mahar 2,5 juta pound sterling.